Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke tempat wisata yang lagi viral dan lagi hit di tahun 2022. Objek wisata yang menjadi salah satu andalan Wonogiri yang lagi viral di sosmed terkini. Seperti apa? Langsung saja, yuk cekidot. Wonogiri terkenal akan tempat wisata alam, salah satunya yaitu Giri Manik atau Giri Manik Mountain Camp. Giri Manik Mountain Camp menjadi salah satu tempat wisata yang terpopuler terkini di Wonogiri. Spot wisata GMC terletak di Dusun Kerapah, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo atau Wonogiri bagian timur. Giri Manik Mountain Camp diresmikan oleh sang owner bertangan dingin, tokoh masyarakat asal Kecamatan Sidoharjo yaitu Bapak Suparno, pada tanggal 27 Desember 2021, Senin. Di sini selain kita dimanjakan dengan keindahan alam yang sangat memukau, yaitu puncak hutan pinus yang bersuhu dingin, di sini juga tersedia penginapan yaitu gazebo bernuansa camping. Untuk penginapan gazebo dilengkapi dengan ruang fasilitas yaitu 2 kasur dan 1 laci, dikenakan biaya kurang lebih Rp300.000. Di sini juga tersedia restoran dengan beragam menu makanan dan minuman ada di sini.
Karena di daerah Wonogiri mayoritas beragama Muslim, di sini juga tersedia musola dan juga toilet untuk pengunjung umum. Giri Manik Mountain Camp sangat cocok banget untuk para pecinta camping, karena di sini selain kita berwisata, kita juga bisa merasakan nuansa camping di alam terbuka. Keindahan Giri Manik yang berada di latar belakang hutan Prawan lereng Lawu sebelah selatan, dan dinginnya cuaca yang terletak di sekitar 42 km dari pusat kota Wonogiri ini membuat suasana semakin syahdu bagi para pengunjung. GMC masih tergolong masih baru dalam proses tahap pembangunan untuk pelataran taman-taman area gazebo, itu masih proses penyuburan atau tanamannya masih dalam proses berkembang. Informasi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, dan ikuti terus jejak saya untuk konten-konten selanjutnya. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat terus, semangat tanpa batas.